Spirit. Akhir tahun 2022 ini, Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Auzan Arslan Junaid SE gencar melakukan monitoring atau peninjauan proyek agar tak banyak proyek yang mengalami keterlambatan. Salah satunya yang ditinjau adalah proyek pembangunan gedung Kecamatan Pekalongan Timur pada Rabu 7 Desember 2022. Wali Kota Aaf memastikan proyek pembangunan ini agar sesuai dengan target. Wali Kota Aaf mengungkapkan bahwa dari peninjauan proyek pembangunan Kecamatan Pekalongan Timur tadi, progresnya melebihi 1%. Aaf menekankan kepada pelaksana agar sesuai dengan target, baik waktu dan juga kualitasnya. Pelaksana diminta tak terburu-buru dalam pekerjaan sehingga mengabaikan kualitas. Ya, alhamdulillah kita ada peninjauan yang pertama di Kecamatan Timur, malah progresnya lebih 1%. Dan tadi yang saya kasih catatan adalah finishing, karena bekas cor itu masih ada yang bergelombang-gelombang dan masih apa ya, bribil ya, pembahasannya itulah, masih seperti itu. Nah, ini finishingnya, jangan sampai finishing itu juga terburu-buru, karena ini deadline-nya satu minggu sebelum Desember, sebelum Januari, Desember akhir. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ini yang di PLK pintu gerbang malah sudah selesai kemarin pada tanggal 5, semuanya sudah selesai dan tinggal nanti kita akses jembatan, ya, jembatan menuju pintu gerbang ini supaya masyarakat tidak melalui dalam lagi, supaya bisa langsung akses masuk dari jalan Hos Cokroaminoto. Sementara itu, Kepala Bagian PBJ dan Minbang, Slamet Mulyadi, menjelaskan bahwa anggaran keseluruhan dari proyek Kecamatan Pekalongan Timur ditaksir 7 miliar rupiah. Ini tahun kedua dengan anggaran 1,9 miliar rupiah. Dikatakan Slamet bahwa progres di sini tinggal finishing dan harapannya dapat mencapai target sehingga tahun ini tak banyak proyek yang mengalami keterlambatan. Kecamatan Timur itu kan anggaran seluruh total pekerjaan TID-nya saat keluaran 7 miliar. Namun ini berarti tahun kedua. Tahun pertama 2,4 miliar, tahun kedua 1,9 dan sisanya nanti akan dianggarkan tahun-tahun anggaran berikutnya. Kalau secara struktural pekerjaan sudah selesai, yang belum selesai adalah finishing seperti aksesoris, arsitektural maupun penataan halaman dan skipnya yang perlu diselesaikan di tahun-tahun berikutnya. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.